ini temen-temen namanya nasi goreng sapi. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang, selamat bertemu lagi dengan channel Riz Promosa. Halo teman-teman, di siang ini aku mau masak nasi goreng sapi, teman-teman, daging sapi. Sama ini aku kasih telur satu, dan ini nasinya, dan ini apa, campur-campur itu apa, wortel apa itu, kayak ini kita rapi temen nih. Terus apa, aku kasih lalapan, lalapannya kacang teman-teman. Terus aku kasih bawang bombay dikit aja teman-teman, dan ntar aku kasih bawang perih teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan, amin. Ini teman-teman, aku udah mau lanjut masak dulu ya, udah lapar teman-teman. Teman-teman, ntar masak nasinya aku kasih segini teman-teman, karena sendirian aku makan, karena majikanku lagi liburan, jadi aku mau masak dan makan sendiri ya teman-teman. Dan dulu teman-teman, aku mau masak. Ini tak potong kecil-kecil teman-teman, nanti apa nggak semua, takut kebanyakan. Ini tak kasih apa daging sapi ini teman. Aduh, potong kecil-kecil. Campur cincang biar agak lembut dikit. Kasih telurnya satu aja. Kacangnya kita potong kecil, itu juga dua telalap. Ini cabenya apa, karena aku suka pedas teman-teman, jadi aku kasih cabe. Aku minta majikan apa wajan baru teman-teman. Ini mulai masak teman-teman, aku kasih minyak dulu. Asapnya juga aku nyalakan teman-teman.
masih kita pasin ini teman-teman. Ini ini daun keringnya. Udah matang teman-teman, mau aku angkat dulu. Udah matang teman-teman, taruh sini dulu. Tadi pakai kecapnya kecap asin teman-teman, ini pedas banget teman-teman. Ini lalapnya kacang aja teman-teman, nggak ada timun. Sebentar lagi aku makan teman-teman.
udah matang teman-teman. Aku coba. Enak banget teman-teman. Udah dulu teman-teman, aku mau lanjut makan. Yang udah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum menonton dan subscribe, jangan lupa subscribe-nya. Dan jangan lupa ditonton dulu, di like, dan di komen. Terima kasih.